Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara yang terjaring OTT KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selain Bupati Lampung Utara, KPK juga mengamankan 7 orang pejabat kabupaten dan dari pihak swasta. Selain ketujuh orang yang diamankan, KPK juga mengamankan barang bukti uang berupa 600 juta rupiah. KPK menduga uang berhubungan dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.